Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Pindad Persero sejak berdiri pada tahun 1983 telah memproduksi berbagai jenis senjata. Salah satunya adalah senapan mesin. Selain senapan mesin, PT Pindad juga memproduksi beragam macam senjata, mulai dari senjata laras panjang, senjata genggam, pistol, hingga pelontar granat. Setiap produksi diutamakan untuk menyuplai kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan nasional, serta untuk memenuhi pemesanan dari pihak lain. Produksi senjata terus ditingkatkan kualitasnya berdasarkan penelitian dan pengembangan dari tenaga-tenaga ahli PT Pindad bersama dengan pengguna produk untuk menetapkan spesifikasi yang dibutuhkan. Lantas, apa saja varian dan seperti apa spesifikasi dari senapan mesin buatan PT Pindad? Yang pertama adalah SM atau senapan mesin 1 varian 1 kaliber 7,62 mm. Dilansir dari laman PT Pindad, SM atau senapan mesin 1 V1 kaliber 7,62 mm merupakan varian senapan mesin dengan kaliber 7,62 x 51 mm. Senapan mesin SM1 dioperasikan dengan mekanisme gas operate yang menghasilkan rate of fire 650 sampai 1000 butir peluru per menit dan jarak efektif dari senapan ini adalah 1000 meter. Pengisian munisi mengadopsi sistem link belt tanpa magazin. Bipod yang terpasang pada bagian depan senjata membantu untuk menstabilkan tembakan. Sementara itu, penggantian laras senjata dapat dilakukan dengan mudah oleh satu orang personil. Berikut detail spesifikasi dari senapan mesin SM1 V1. Yang kedua adalah senapan mesin SM2 V2 kaliber 7,62 mm. Sementara itu, varian senapan mesin SM2 merupakan senapan mesin yang dimodifikasi untuk kebutuhan khusus sebagai koaksial gun. Popor dihilangkan dan mekanisme picu dirubah ke bagian belakang senjata seperti pada M2 Browning. Seperti varian V1, senapan mesin SMV2 memiliki jarak efektif tembakan 1.200 meter serta menggunakan sistem munisi link belt tanpa magazin. Namun, varian ini memiliki rate of fire yang lebih tinggi, yakni 700 sampai dengan 1.200 butir peluru per menit. Berikut merupakan detail dari spesifikasi senapan mesin SM2 V2. Yang ketiga adalah senapan mesin SM5 kaliber 12,7 mm. Persenjataan garapan Pindad senapan mesin SM5 kaliber 12,7 mm diminati dan kini digunakan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Senapan mesin SM5 kaliber 12,7 mm memiliki jarak efektif hingga 1.830 meter dengan kecepatan tembakan 400 sampai dengan 600 butir peluru per menit. Berikut merupakan detail spesifikasi dari senapan mesin SM5 buatan PT Pindad. Cukup sekian yang dapat admin sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe AF channelnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.